Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Amin Walet Jambi, channel inspirasi untuk usaha budaya walet. Nih guys ya, kita sekarang alhamdulillah selesai satu proyek. Ini proyek selanjutnya ini mau diganti atap ya, cuman memang kita bukannya tidak mau ya, karena memang kita dikejar waktu guys ya. Jadi memang untuk sementara atap kita pending karena semuanya bocor ya. Nah ini untuk di ruang ampli, ini kita masuk guys ya. Ini speaker yang habis kita panen, ini lumayan banyak nih ya. Ada berapa aso ini yang kita panen ini. Ini sebenarnya enggak kita ganti. Ini masih speaker bawaan. Jadi memang yang meeting awal itu memang over ya guys ya. Ini untuk audio. Yang pertama kita menggunakan ampli yang lama ya, Betaco sama Piro 88. Begini guys, cara menghematnya itu memang biar anggaran pemilik gedung itu karena udah merasakan song selama 1 tahun lebih, jadi kita nggak mengganti ampli kemudian piro. Artinya memang kita bukan mencari duit ya. Kalau mencari duit ini bisa saja saya ganti kemudian harga kita markup, itu nggak. Kalau saya nggak berani kawan-kawan. Kenapa? Karena memang kita niatnya menolong petani ya. Biar kita sama-sama merasakan sukses guys. Nih cek kontrol ya. Oke, kita matikan dulu karena terlalu berisik di dalamnya. Seperti biasa timer yang saya gunakan di sini ada 4 ya. Ini timer ini nggak saya gunakan karena ini memang di Betaco ini khusus ini ya, inap. Ini pun cuma 2 karena mungkin ini agak bermasalah ya. Jadi kita gunakan 2 aja. Ukuran gedung ini lumayan besar ya, 25 dikali 15 ataupun 12. Nah, ini untuk kipas yang ini. Ini untuk suara tarik, suara panggil. Jadi, kawan-kawan banyak bertanya di lari itu mati enggak sih? Kalau yang di lari itu enggak mati kawan-kawan. Hanya yang di LMB ya. Ini panggil LMB, ini PLMB, kemudian ini tarik LMB. Jadi ini yang mati. Jam 7.30 sudah mati kawan-kawan ini. Hidupnya jam 5.20 setelah saat subuh. Oke, kita matikan dulu. Ini satu, kita matikan. Ini matikan ya. Ini dua. Nah, karena akinya masih nyolok, otomatis dia masih hidup. Kita cabut aja satu. Nah, oke, kita masuk. Ini timer ini nggak fungsi ya. Timer yang 1, 2, 3, 4-nya itu di sini ya. Di sini. Ini ada satu nih. Ini yang lampu ya. Lampu sorot di LMB. Nah, ini. Nih, oke, kita masuk ya kawan ya. Sebentar kita nyalakan dulu lampunya. Nah, oke, mantap. Nah, ini kemarin ini full kawan-kawan ya. Kemudian ini kemarin bentuknya tidak beraturan ya. Jadi kita akan mencoba mengkonsepkan. Nah, konsep saya seperti ini kawan-kawan. Konsepnya itu gimana caranya burung itu merasa nyaman ketika masuk ke dalam ruangan. Nah, untuk formasi memang kita ini kita blok, satu blok ini tidak sekat ya. Sebenarnya di sini bisa saja kita sekat, tapi memperhitungkan besaran ruang dan memperhitungkan besaran gedung itu sudah cahaya itu sudah terbias, udah nggak bisa masuk ke ruangan sini kawan-kawan. Nah, ini formasinya ya, boleh dilihat ya, memang jarak 2 sirip kita lampaui. Kemudian ini tarik ya. Ini ada tarik, beberapa tarik di sini kita gunakan. Itu wajib ya. Nah, ini juga tarik ini. Kemudian di belakang sini ada wajib satu. Nah, ini tarik ya. Nah, tarik ini memang fungsinya untuk menarik ataupun memandu anakan BW ya, ataupun burung walet. Nah, ini sudah kita bersihkan semua. Kemarin banyak sawang-sawang guys ya. Bersawangan. Jadi kita coba untuk membersihkan semua. Alhamdulillah sudah bersih ya. Nah, ini formasinya di sini 3-2-3 ya. Ini berhadapan ini sebelah sana menghadap ke sana. Nah, ini memang agak kecil, tapi tetap kita kasih formasi 3-2-3. Ini tidak kita fungsikan ya. Kemarin banyak sekali blower ataupun ini ya, pengembun. Nah, tuh ada lagi tuh banyak sekali, ada 5 di sini. Nah, ini ada lagi nih. Nah, ini kemudian ini bloknya, ini juga sudah kita rombak semua kabelnya. Sebenarnya kabel-kabel yang lama ini masih ada ya, belum kita cabutin, tidak apa-apa lah kawan-kawan ya. Sebagian masih ada. Nah, jadi ini formasinya 3-2-3, 3-2-3. Karena ini ruang terlalu besar ya, jadi memang formasi itu ya, yang penting suaranya bisa, gimana caranya bisa merata kawan-kawan. Nah, ini ya, ada bekas-bekas ceplokan telur ini nih. Nah, tapi udah kering ya. Ini juga ada ruangan di sini. Nah, ini ruangannya kecil. Tapi ini banyak bocor sih kawan-kawan ya. Ini ada yang bocor-bocor rembes seperti ini. Ini memang faktornya memang karena ini ya, rembesan air hujan. Karena ini semi permanen. Nah, oke, kita akan mencoba masuk. Ini sudah kita konsepin ya. Kemudian ini larnya cukup kecil kawan-kawan.
Ini 75 kali 120. Ini suara tarik di sini. Kemudian ini suara panggil, kemudian ini inap. Nah, itu ya guys ya. Nah, ini LMB-nya. Memang terlalu agak ini ya, serem ya. Ini bentukannya seperti ini. Ini diceplokin telur atau ceplokin kotoran BW. Nih, ada air di sini. Sebenarnya sih kalau jumbo itu memang nggak terlalu sulit teman-temannya, nggak jangan terlalu banyak sekat ataupun jangan terlalu banyak mempersulit BW masuk ke ruang inap. Nah, ini lantai 2. Lantai 2 ini memang jumbo ya. Ini 12 apa 15 kali 25 kawan-kawan. Nah, ini sebenarnya sayang, ini space-nya terlalu ini kawan-kawannya. Space-nya ini jauh ya. Itu enggak tahu juga konsepnya. Jadi bukan di ruang hampa yang dikasih space, malah antara ruangan ini dikasih space. Itu yang sangat saya sayangkan kan kawan. Sedangkan yang di atas ini memang agak panas karena memang terlalu dekat sama atap. Tapi kita udah mencoba memberikan pancingan air ini. Kemudian ini kawan-kawan untuk sebelum mungkin akan saya upload juga sebelum dan sudahnya ya. Nah, informasinya juga tetap kita menggunakan kabel ini ya. Jadi formasinya itu yang penting suara itu bisa merata. Jadi tidak kita cabut semua, cuman kita pasang ulang. Tapi memang kalau untuk pemasangan tambahan atau pemasangan tweeter tidak kita lepas kabel, memang ya tidak bisa terlalu api. Tapi kita sudah mencoba semaksimal mungkin ya. Karena kalau misalkan mau kita turut kawan-kawan, ketika kita ganti semua kabel, seluruh kabel ini mungkin habis sekitaran 10 roll ya. Ini aja kita hanya mengganti bagian-bagian tarik seperti ini, menambahkan, kemudian menambahkan yang penting itu habis 4 roll. Nah, ini untuk ruangan. Nah, di sana larnya ya. Kemudian ini kita loskan sengaja. Kemudian los seperti ini. Jadi tinggal WW itu memilih kamar ya. Di sini ada beberapa kamar. Ini satu. Ini ada dua. Ini juga kamarnya. Ini ada tiga. Tiga. Nah, ini empat. Nah, ini lima. Ini semuanya jalur beda ya. Jadi beda. Nah, jadi ini cukup lantai dua aja. Hanya batas lantai dua kan kawan ya. Nah, ini larnya. Ini larnya 80 kali 90 ya. Ini menggunakan oren. Ini full menggunakan oren untuk tarik dan panggilnya ya. Nah, ini. Ini ada basoka, ada heksa. Kemudian ada beberapa juga lampu di bagian depan, lampu tembak ya. Nah, ini bisa dilihat ya dari sini, dari lar. Ini satu kamar, ini dua. Nah, ini ada lagi kamar 3, 4. Nah, sana ada lagi. Di sini jadi ada 6 kamar ya, guys ya. Ini ada sekat lagi di dalam sini. Nah, ini di sini. Pokoknya ruangan itu kita mencoba untuk gimana caranya BW itu biar lebih nyaman. Ini parfumnya lumayan bau ya. Ini parfum apa itu, cap orang tua itu ya, guys ya. Nah, ini memang gedungnya agak-agak serem, tapi ya namanya semi permanen ya seperti ini, teman-teman. Ini ada tarik satu di sini. Nah, ini ada tarik dua di sini, kemudian di belakang sini ada satu lagi. Nah, caranya seperti itu kawan-kawan. Usahakan memang suara itu biar merata, gimana caranya. Nah, caranya memang di permainan speaker ya. Speaker. Nah, seperti ini memang ya kita udah mencoba merapikan semaksimal mungkin karena ini juga kabel tidak kita lepas semua. Itu yang saya bilang, kalau mau diturut itu mungkin habis 10 roll ya. Karena ini memang jumbo, benar-benar jumbo kawan-kawan. Nah, jadi yang penting suara bisa merata, gimana caranya ya. Memang ada yang saling berhadapan seperti ini, berhadapan ya. Nah, itulah kawan-kawan. Jadi jangan takut untuk mencoba ataupun jangan takut untuk memberikan sekat ruang. Yang penting BW itu jangan dipersulit, itu kuncinya satu. Oke, kita akan on perdana, gimana responnya. Respon pagi sih sudah dapat ya, sudah lumayan mantap responnya. Kemudian juga kalau gedung-gedung seperti ini memang aksesnya susah sekali kawan-kawan ya. Untuk LMB aja susahnya setengah mati kami mencapai LMB harus pakai tangga. Nah, contoh seperti ini, sampai manjat-manjat pokoknya. Ada tabuan, saya kena sengat satu tabuannya kawan-kawan. Oke, kita akan coba on perdana gimana responnya. Ini kita akan tinggal karena ini masih jam 3 kawan-kawan. Kita nggak bisa nunggu, kita akan menuju ke Payakumbuh dan ke Sijunjung. Oke, thank you, tunggu on perdananya seperti apa. Thank you, terima kasih. Testing suara guys, mantap responnya. Tuh di atas, belum mau turun guys. Nah, ini besar banget LMB-nya ya. Ini jumbo, ini lebarnya mungkin sekitaran 12 meter ya.
Sampai sana guys tuh. Nah, mantap banget pokoknya. Ini belum mau turun, nah, tapi respon dia kejar-kejaran guys. Ini respon pagi ya, bukan sore. Kalau sore itu mungkin, nah, adalah guys. Lumayan ya.